Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 IPS, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tarif pajak. Tujuan yang kita ingin capai pada pembelajaran ini adalah siswa peserta didik mampu mengetahui tarif pajak yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari materi tersebut. Dalam menghitung pajak, kita harus mengetahui besarnya tarif pajak untuk menentukan pajak terutang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan empat jenis pajak tarif pajak yang berlaku. Yang pertama adalah tarif pajak profesional. Yang kedua adalah tarif pajak tetap. Yang ketiga adalah tarif pajak degresif atau menurun. Dan yang keempat adalah tarif pajak progresif atau naik. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari tarif pajak yang berlaku untuk menentukan pajak terutang. Berikut ini adalah penjelasan satu persatu mengenai tarif pajak yang berlaku. Yang pertama adalah tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif artinya tarif pajak di mana tarif pengenaan pajak yang bertambah seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Jika pendapatan kena pajak badan usaha ataupun seseorang semakin tinggi, maka tarif pajak yang berlaku juga akan semakin naik, sehingga besarnya pajak terutang yang akan dibayar juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, pada pendapatan kena pajak PKP 50 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 10%, sehingga dia harus membayar pajak sebesar 5 juta dari 50 juta dikali 10%. Begitu juga pada pendapatan kena pajak naik menjadi 25 juta, maka tarif pajak yang berlaku buat dia adalah naik menjadi 15%, sehingga besaran pajak terutang yang akan dibayar adalah 11.250.000 yang berasal dari 75 juta kali 15%. Begitu juga dengan misalnya pendapatan kena pajaknya adalah 100 juta, maka tarif pajak yang berlaku adalah 20%, sehingga pajak terutang yang dibayar adalah 20 juta. Yang kedua adalah tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif artinya tarif yang pengenaannya menurun seiring peningkatan dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi pendapatan kena pajak, maka tarif pajak yang diberikan kepadanya juga semakin menurun. Contohnya di sini, jika pendapatan kena pajak 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakannya adalah 30%, sehingga besaran pajak terutang yang harus dia bayar adalah 15 juta. 15 juta ini diambil dari 50 juta dikali dengan 30%. Begitu juga pada saat pendapatan kena pajaknya naik menjadi 75 juta, maka tarif pajak yang dikenakan kepadanya juga menurun sebesar 20%, sehingga besaran pajak terutang yang dia bayar adalah 15 juta rupiah dan seterusnya. Yang ketiga adalah tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap artinya tarif pajak yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya jumlah pajak yang dibayarkan sama. Artinya di sini bahwa berapapun besaran pendapatan kena pajak, besaran pajak terutang yang harus dibayar itu tetap sama. Biarpun pendapatan kena pajaknya 50 juta, 75 juta, 100 juta dan lain-lain sebagainya, ketika besaran pajak sudah ditentukan 15 juta, maka sebesar itulah pajak yang harus dia bayarkan. Dan yang keempat adalah tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional atau sebanding artinya tarif pajak yang pengenaan pajaknya tetap atas besar berapapun berdasar pengenaan pajaknya. Jadi berapapun pendapatan kena pajak di sini, tarif pajaknya sama, misalnya sudah ditentukan sebesar 10%.
maka 10% itulah sebagai acuan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Misalnya di sini 50 juta, tarif pajaknya 10%, berarti besaran pajak terutang adalah 5 juta rupiah. Begitu seterusnya. Sekarang mari kita lihat perbandingan tarif pajak dari keempat jenis tarif pajak yang berlaku. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang materi tarif pajak dan bisa menentukan berapa pajak terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian dan bisa meningkatkan pemahaman adik-adik terkait dengan materi pelajaran ekonomi kelas 11 IPS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.